Oke, baik. Selamat datang dan selamat bergabung di channel tutorial saya. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu mata kuliah struktur data dan algoritma. Dan pada kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi algoritma pencarian atau bisa dikatakan dengan searching. Ya, sebelumnya ada beberapa algoritma yang sudah kita bahas dan kali ini kita akan membahas tentang algoritma pencarian. Nah, dari namanya ada yang namanya pencarian atau searching. Tentunya kita sudah mengetahui seperti apa kata cari, itu namanya juga kita mencari gitu. Nah, pengertian yang dimaksud di sini adalah di mana searching itu adalah proses pencarian data yang ada pada suatu deret data dengan cara menelusuri data tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah searching itu pencarian data yang ada pada suatu deret. Maksudnya data itu sudah diberikan sama kita, namun data tersebut diberikan kita telusuri dengan pertanyaan yang diberikan dari data tersebut. Nah, kemudian algoritma searching itu atau searching algorithm adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Nah, jadi kalau algoritma pencarian itu dia diberikan suatu data di mana data yang akan kita cari adalah data yang sudah ditentukan. Misalnya data itu nanti diberikan datanya itu 3 contoh, maka dari data tersebut kita akan mencari data. Namun di situ ada nanti algoritma yang digunakan, yaitu tahapan paling utama yang perlu diperhatikan, yaitu memeriksa jika data yang dicari sama dengan data yang ada pada data. Nah, itu dia. Di searching itu yang paling penting dipahami adalah memeriksa jika data yang dicari tersebut sama dengan data yang ada pada deretan data. Nah, di sini di algoritma searching itu ada beberapa algoritma yang digunakan. Yang pertama ada linear search, kemudian yang kedua binary search. Nah, jadi yang dua ini ada algoritma di dalam. Nah, pertama kita akan membahas yang namanya linear search. Ya, kita membahas yang pertama adalah binary search, yaitu salah satu syarat agar pencarian biner dapat dilakukan adalah data sudah dalam keadaan urut. Ya, data sudah dalam urut. Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Nah, yang maksudnya adalah data itu sudah diurutkan. Nah, kita mencari tinggal pertanyaan yang diberikan. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya sama dengan di saat kita membuka kamus, ya, kita mencari suatu kata dalam kamus tersebut. Nah, itu namanya binary search. Misalnya di dalam kamus itu kita mencari kata-kata yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Nah, algoritmanya seperti apa? Yang pertama dia, ya, algoritmanya ada 6 langkah di sini. Yang pertama yaitu data diambil dari posisi 0 ya sampai posisi akhir n dikurang 1. Jadi dihitung dia mulai dari 0. Kemudian cari posisi data tengahnya. Nah, jadi ini sudah ditentukan kita adalah hitungnya dari 0 sampai data terakhirnya. Setelah kita dapat dia, kemudian cari posisi data tengah. Untuk mencari data tengahnya, itu digunakanlah rumus posisi awal ditambah posisi akhir. Nah, setelah dapat itu posisi awal dan posisi akhir dijumlahkan, kemudian kita bagi 2. Nah, kemudian langkah ketiga, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah. Jadi setelah dapat ini, data yang akan kita cari itu kita bandingkan dengan nilai tengah ini. Nah, apakah sama atau lebih kecil? Ya, apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar? Ya, kita bandingkan dengan data tengah. Data yang akan kita cari itu kita bandingkan dengan nilai tengah. Kalau misalnya lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal. Ya, posisi awal adalah posisi tengah ditambah 1. Ya, jika lebih besar. Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal, yaitu posisi tengah ditambah 1. Nah, tadi dia posisi tengah sudah dapat, ini ditambah 1.
Nah, jika lebih kecil, maka prosesnya ini kebalikan dari sini. Maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir. Nah, kalau dia lebih besar, dia posisi awal. Ya, ditambah satu. Ya, jika dia lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir, yaitu posisi tengahnya dikurang satu. Jika datanya sama, berarti sudah ketemu. Ya, itu terakhirnya. Jika datanya sudah sama, berarti pencarian selesai. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya, kita mencari data, itu data yang dicari adalah 17. Nah, data yang diberikan itu deret data yang sudah diberikan ini. Ya. Berarti kalau kita hitung, ini datanya tadi dihitung dia mulai dari 0. 0 itu mulai dari sini. Ini di atas ini kita buatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Dan jadi datanya ada 10. Ya, mulai dari 0. Nah, yang pertama tadi dikatakan bahwasanya kita mencari nilai tengahnya. Nah, jadi di sini 0 itu berarti 0 itu sama dengan datanya adalah 3. 3 sebagai awalnya, tengahnya ya, tengahnya, kemudian akhirnya 35. Ini akhir, ini awal. Nah, untuk mencari tengahnya, kenapa dia di 15? Kita lihat. Ya, tengahnya ini kan kita belum tahu. Nah, untuk mencari nilai tengahnya ya, yaitu yang pertama, data diambil dari posisi 0 sampai posisi akhir. Itu yang pertama. Yaitu 0 sampai akhir. Kemudian cari posisi data tengah. Data tengahnya tadi, ini kan datanya kan 0, berarti ini 9 karena mulai dari 0 ini 9. Nah, jadi 0 sampai 9. 0 ditambah 9 berarti 3. Nah, ini kita buatkan 0 ditambah 9 ini dibagi 2. Ya, itu sama dengan 4. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kita hitung ya, kalau kita hitung dia 0 ditambah 9, awal ditambah akhir dibagi 2. Awal ditambah akhir, awalnya itu 0, kemudian ini 9. Nah, yang dijumlahkan jangan angkanya, nah, tetapi posisinya. Kalau angkanya Anda jumlahkan, berarti 3 ditambah 35 dibagi 2, itu nggak ketemu. Tapi dia posisi datanya, ini kan 0 ditambah 9. Nah, 0 ditambah 9 kan 9 dibagi 2. Nah, hasilnya ini kan 4,5. Nah, jadi kita ambil aja 4. Nah, jadi data itu data keempat. Berarti kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga datanya itu keempat itu adalah 15. Ya. Nah, karena dia sudah ketemu 15, maka kita bandingkan dia data yang dicari dengan tengah. Nah, jadi kita bandingkan 17 itu lebih besar dari 15. Nah, karena sudah dapat, ini 17 itu lebih besar dari 15, awal itu dianggap sama dengan tengah tambah 1, yaitu data kelima. Ya, itu ditambah 1, yaitu berarti data kelima. Ya, karena dia data keempat, keempat itu kan 15. Ya, karena dia lebih besar dari data yang dicari, berarti ditambah 1, berarti jadi dia 17. Sehingga awalnya nanti di sini. Nah, ya. Nah, jadi awalnya di sini 17. Nah, kenapa dia? Karena logikanya seperti ini. Data yang kita cari kan 17. Nah, 17 itu kan lebih besar dari 15. Jika dia lebih besar, itu dianggap sama dengan tengah. Ya, ditambah 1. Tengahnya kan 15 tambah 1, berarti dia berpindah ke sini. Nah, sehingga data awalnya jadi di 17. Nah, untuk mencari tengahnya sama juga. Ya, sama juga. Berarti awalnya di sini. Nah, berarti data tengah yang baru adalah data ketujuh. Ya, data ketujuh, tengahnya berarti 23. Nah, untuk mencarinya itu gimana? Tetap sama dengan ini. Awal ditambah akhir juga. Awalnya kan dia kita hitung. Awalnya itu adalah 1 2 0 1 2 3 4 5. Nah, 5 ya kan. Ini dia awalnya 17 ya, tengahnya di sini. Dan akhir tetap seperti ini. Nah, berarti data tengahnya itu ke 7 yaitu 23. Ya. Nah, kemudian data yang dicari yaitu 17. Nah, 17 ini dibandingkan dengan data tengah. Ya, data tengah. Nah, kemudian
data tengah, karena 17 itu lebih kecil 23, ya 17 lebih kecil 23 berarti proses lanjutan, ya proses dilanjutkan. Namun kali ini dia posisi akhirnya dianggap sama dengan posisi tengah, nah kurang 1 atau 6, ya, dianggap sama dengan posisi tengah, posisi tengah dikurang 1 berarti dia jadi di sini 20. Nah kita lihat, ya, yaitu untuk mencari ini, nah tadi kan dia 5 ditambah 9. Jadi untuk, kenapa dia di tengahnya? Kan 5 ditambah 9 itu kemudian 5 ditambah 9 kan 14. Nah dibagi 2, kan hasilnya 7, sehingga hasil data itu kan di sini 7, gitu. Berarti data yang baru adalah 37, yaitu 23. Nah jadi di sini data yang dicari itu dianggap sama dengan nah, jadi hasilnya apa? Data tengah yang baru dapat itu kan dia rumusnya 5 ditambah 6 dibagi 2, sehingga hasilnya 5, data kelima 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya, jadi di sini. Nah, kan karena data yang kita cari kan 17, berarti udah ketemu. Nah, berarti data tengah yang baru adalah data kelima, yaitu 17. Data yang dicari dibandingkan dengan data tengah ini, dan ternyata sama, jadi data ditemukan pada indeks kelima. Nah, karena dia sudah ketemu, berarti dia tidak dilanjut lagi. Ya. Nah, pencarian binar ini akan berakhir jika data ditemukan atau posisi awal lebih besar daripada posisi akhir. Jika posisi awal sudah lebih besar, ya, jika posisi awalnya sudah lebih besar daripada posisi akhir, berarti data tidak ditemukan. Oke. Jika posisi awalnya itu sudah lebih besar dari posisi akhir, berarti data tidak ditemukan. Nah, jadi di sini data ini sudah ditemukan, berakhir dia di sini. Jadi prosesnya berapa kali langkah, itulah hasil yang didapat. Oke. Nah, contoh lain. Misalnya di sini pencarian datanya itu adalah 16. Ya. Pencarian data itu 16. Nah, data akhir itu dan awal, nah, ini yang ditarik adalah data 16. Ya. Pencarian datanya 16. Nah, kita buatkan akhirnya itu 15. Nah, prosesnya itu hampir sama dengan pencarian data 17. Nah, jadi tetapi setelah posisi awal 5, ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5, pencarian data kan 16. Nah, dan posisi akhir 6. Ya, posisi akhir 6. Itu data ditemukan. Ya, data tidak ditemukan, dan 16 itu lebih kecil daripada 17. Ya. Nah, maka posisi akhir menjadi posisi tengah dikurang 1 atau 4, sedangkan posisi awal sama dengan 5. Nah, di sini dilihat bahwasanya posisi awal itu kan lebih besar daripada posisi akhir. Nah, sehingga dengan kata lain, kalau dia awalnya ini lebih besar, ini nggak bisa diselesaikan. Paham maksudnya ya? Jika dia pencarian datanya itu lebih besar, data awalnya lebih besar, nah maka dia ini nggak perlu dicari lagi. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini, ya. Nah, jadi seperti itu kalau pencarian yang namanya binary search. Nah, untuk lebih memahaminya, ini ada soal, ya, ada soal. Itu data yang dicari kan 23. Nah, silakan coba Anda kerjakan soal yang pertama. Kemudian yang kedua, ini data yang dicari 16. Data yang dicari itu adalah 16. Oke. Biar lebih Anda memahami, silakan Anda kerjakan dengan langkah-langkah yang saya sampaikan barusan. Oke. Jadi sekian yang bisa sampaikan untuk materi ini. Sekian dan terima kasih.